Yes, kali ini kita mau pasang di mobil Subaru WRX STI dengan spesifikasi head unit menggunakan Kenwood dan juga speaker menggunakan vocal Kevlar 2-way. Subwoofer kita letakkan di bagian ban serep dengan menggunakan Rainbow. Di sini juga ada penambahan peredam dan juga DSPM. Dan untuk prosesnya langsung kita simak saja. Dan ini adalah pada bagian pintu depannya, belum ada peredamnya ya, hanya ada lapisan plastik pelindung air di mana plastiknya ini dapat menimbulkan getaran ya kalau kita biarkan. Dan ini speakernya sudah sistem coaxial 2-way, nanti kita akan ganti. Untuk proses pemasangan peredamnya, di lapisan pertama bagian dalam ini menggunakan peredam Rainbow Basic, yaitu Soundline SLD2.1, di mana peredamnya ini memiliki ketebalan 2,1 mili dengan bahan aluminium butir rubber, yang tentunya kita pasang juga pada lapisan kedua. Lalu untuk kabel speaker ini, kita menjalankan baru ya dengan menggunakan kabel speaker Flux Alto dengan ukuran 16 AWG. Bahannya terbuat dari copper dengan karakter suara tebal. Nah, untuk speakernya ini menggunakan vokal ES-105KX2. Dengan ukuran mid-bass 6,5 in, bahannya terbuat dari Kevlar dan masih asli buatan Perancis. Jadi seperti ini proses pemasangan speaker yang dimana kita menggunakan mounting plug and play khusus Subaru dan juga proses pemasangan peredam yang sudah dilakukan dua layer dengan menggunakan peredam Rainbow. Untuk posisi tweeter kita buatkan dengan panel khusus ya, kita custom lalu kita bungkus dengan bahan suede. Tweeternya ukuran 1 inch. Dan sistem audio di mobil ini sangat simple, hanya menggunakan DSPM built-in player, gold horn, DSPA406 yang memiliki daya 4x65W kelas AB untuk mendrive speaker depan dengan sistem active 2-way. Lalu untuk kabel RCA-nya di sini menggunakan Flux Alto yang kita letakkan di bawah bangku. Nah, bagaimana dengan subwoofernya? Karena bagasinya Subaru ini lapang, tapi kita akan maksimalin ya karena mobil ini dipakai buat ngebut juga, nggak boleh terlalu berat. Makanya kita main simple aja. Untuk subwoofernya kita menggunakan Rainbow, yang dimana subwoofer aktif dengan ukuran 12 inch ini kita letakkan di atas ban serep. Dan subwoofer ini frekuensi responnya sangat rendah, yaitu mulai dari 20Hz sampai dengan 150Hz. Jadi buat kalian yang tidak mau custom box subwoofer, cukup kita menggunakan subwoofer Rainbow. Tipenya adalah EL-W12T dengan daya power amplifiernya 150 watt. Dan yang terakhir kita upgrade juga head unitnya dengan menggunakan Kenwood TDX919WS. Yang dimana head unit ini sudah bisa baca file high res. Untuk hasil suaranya mari kita simak.